Selamat malam semuanya. Ada hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan hal yang sedang ramai di media sosial. Berkaitan dengan hal itu, kami sudah bertemu dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada manajemen. Dan kami sadar bahwa itu adalah akibat dari kurangnya kesadaran diri kami sebagai member JKT48. Kami dengan tulus ingin meminta maaf kepada semua orang yang telah mendukung kami, baik itu fans, seluruh member JKT48, dan staff JKT48. Kami meminta maaf karena kami tidak menghargai dukungan dan kepercayaan yang telah kalian berikan kepada kami. Kami juga ingin meminta maaf dengan tulus kepada seluruh member JKT48 karena kelakuan kami yang mengakibatkan dampak buruk kepada seluruh member JKT48. Oleh karena itu, kami bersedia untuk menerima semua hukuman dan konsekuensi yang akan diberikan dari manajemen kepada kami. Kedepannya, kami akan berusaha untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Sekali lagi, kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah mendukung kami. Terima kasih. Terima kasih.